KPM. B-O-L-E-H, kita boleh. Itu dia, sedikit kata-kata semangat untuk kita mulakan episod pada pagi ini dalam Cergas bersama Jurulatih. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada semua yang sedang menonton di depan kaca TV ini. Mara harap semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja. Hari ini saya, Mara Natasha, akan menemani anda untuk episod yang ke-10. Di bulan 10 ini, kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam kecergasan, sukan olahraga, larian pecut. Hari ini aktiviti kita sangat menarik sebab coach akan kongsikan rahsia dan teknik-teknik larian fasa permulaan. Jadi adik-adik semua, pastikan adik-adik terus setia di depan TV. Jangan ke mana-mana sebab kita ada macam-macam aktiviti yang menyeronokkan. Tapi sebelum tu kan, mari tertanyalah apa sebenarnya alat yang kita ada kat bawah ni kan? Jadi kalau nak tahu apakah alat ini dan apa lagi kita nak belajar hari ini, jom kita mulakan episod pada pagi ini sekarang. Anda sedang bersama kami di slot aktif Didik TV dan hari ini kita bersama dengan Coach Luke lagi untuk episod terakhir. Assalamualaikum, Coach. Assalamualaikum. Khabar sihat? Sihat, Coach. Mara dari tadi tertanya-tanya apa sebenarnya alat ni, Coach? Oh, alat ni adalah untuk... Ini adalah alat yang dinamakan plyometric box. Okey. Alat ini berfungsi untuk meningkatkan ketakasan reaksi semasa larian pecut. Jadi untuk semua atlet-atlet pecut, mereka tahulah apa alat ni kan, Coach? Ya, betul. Okey, Coach. Untuk episod terakhir ni, apa lagi Coach nak bagi tahu, apa lagi nak kongsikan kepada adik-adik? Okey. Hari ini Coach akan fokuskan kepada teknik larian pecut, bagaimana cara untuk melakukan, bagaimana cara untuk meningkatkan dan juga bagaimana cara untuk melakukan aktiviti yang Coach akan terangkan. So hari ini Coach akan memfokuskan kepada teknik. Ya, bila melakukan teknik, kita tahu dari segi permulaan adalah sangat penting semasa larian pecut ni. Betul. Jadi kita sangat bertuahlah terutamanya kepada atlet-atlet larian pecut. Inilah masanya untuk belajar sebanyak mungkin supaya kita boleh menjadi seorang atlet yang lebih baik dan mungkin boleh menjadi sama hebat dengan coach satu hari nanti. Jadi, mari pasti coach dah bersedia, adik-adik dah bersedia. Jom kita mulakan sesi panaskan badan terlebih dahulu. So, coach ada dua aktiviti memanaskan badan, adalah jump squat dan yang kedua adalah forward leg swing. Okey, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama memerlukan atlet berdiri tegak, kaki buka sebelah bahu dan turunkan badan ke bawah sehingga lutut 90 darjah dan melompat kembali ke atas dan dalam posisi bersedia. Okey, coach akan tunjukkan dalam pelakuan yang penuh. Okey, pastikan tangan diletakkan di pinggang. Okey. Buka kaki seluas bahu. Coach akan mulakan sebanyak 3 kali ulangan. 1, 2, 3. Okey, itu adalah pelakuan bagi aktiviti yang pertama. Okey, Amirul sudah bersedia? Nadi sudah bersedia? Okay, kita akan lakukan aktiviti memanaskan badan yang pertama dinamakan jump squat. Okey. Kita akan lakukan sebanyak 10 kali ulangan. Okey. Bersedia, tangan di pinggang, kaki buka seluas bahu. Dengan kiraan 3, 2, 1, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, itu adalah aktiviti yang pertama dinamakan jump squat. Okey, kita akan masuk untuk aktiviti yang kedua dinamakan forward leg swing. Okey, aktiviti ini memerlukan
memerlukan murid-murid berdiri tegak, kaki buka seluas bahu dan hayunkan tangan dan hayunkan kaki kanan dahulu. Okey, aku akan tunjukkan bagaimana posisi ini dilakukan. Pastikan tangan sentiasa dihayun semasa pelakuan dilakukan. Okey, aku akan tunjukkan. Okey, pastikan kaki diluruskan dan lutut dikuncikan semasa pelakuan ini. Okey. Okey, ready? Amirul sudah bersedia? Kita akan lakukan 10 kiri dan juga 10 kanan. Okey. Kita akan lakukan kaki kanan dahulu. Ready? Go. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, berehat seketika, tarik nafas. Pastikan murid-murid mengambil masa untuk proses pemulihan. Okey. Kita akan lakukan untuk aktiviti yang kedua ataupun kaki belah kiri, okey. 3 2 1 mula. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, itulah dia aktiviti memanaskan badan yang kedua, dinamakan forward leg swing. Okay, kita akan masuk aktiviti yang pertama, dinamakan front drive. Okey, aktiviti ini memerlukan pasangan untuk menarik resistance band yang akan ditarik untuk mendapatkan pergerakan ataupun pelakuan yang optimum semasa melangkah ke hadapan. So, coach akan tunjukkan bagaimana posisi pelakuan ini. Okey. Okey, pastikan resistance band ni akan dipakai di peha. Okey. Okey, murid-murid boleh lihat. Dan langkah yang kedua, pastikan kaki kiri bersedia ke hadapan dalam posisi dekam. Okey. Dalam posisi dekam, kaki yang dipakai resistance band akan melangkah ke hadapan. Okey, coach akan tunjukkan bagaimana posisi yang dilakukan. Okey. Pastikan semasa hayunan kaki dan juga tangan, kaki dalam posisi full extension dan tangan juga dalam posisi full extension. Alright. Okey, ini adalah aktiviti yang pertama dinamakan front drive. Okey, terima kasih tadi. Okey. Nadi akan tunjukkan bagaimana pelakuan ini dilakukan sebanyak 10 kali ulangan. Okey. Okey, dah bersedia? Okey, pastikan postur badan dalam keadaan yang betul dan dalam posisi dekam. Okey, ready? Mula. Yes. 1 2 Pastikan tangan hadapan radi sentiasa full extension, okey? Yes. Yes. 4 6 7 8 9 10. Okey. Terima kasih tadi. Okey, ini adalah aktiviti yang dinamakan front drive.
Okay, pastikan semasa pelakuan ini dijalankan, pastikan murid-murid sentiasa memerhatikan tangan dan juga kaki. Pastikan terdapat full extension terhadap tangan dan juga kaki semasa ayunan dilakukan. Okey, kita akan masuk untuk aktiviti yang kedua dinamakan front drive with plyometric box. Okey, di sini pelakuan ini seakan sama cuma ianya menggunakan plyometric box yang berada di sisi coach ni. Okey, coach akan tunjukkan dalam posisi yang sama dengan menggunakan resistance band. Okey. Okey, aktiviti ini memerlukan pasangan untuk menarik resistance band ini dan memerlukan momentum dan juga memerlukan momentum dan juga koordinasi antara tangan dan juga kaki untuk melakukan full extension yang coach akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, dalam keadaan posisi dekam, satu kaki akan melangkah ke hadapan memijak plyometric box yang berada di hadapan coach. Coach akan lakukan. Murid boleh lihat bagaimana posisi ini dilakukan. Okey, pastikan terdapat full extension terhadap tangan dan juga kaki. Okey, aku akan tunjukkan sekali lagi. Dalam posisi dekam, okey, ini adalah aktiviti yang kedua dinamakan front drive with plyometric box. Okey, coach akan minta Radhi untuk melakukan aktiviti ini sebanyak 8 kali ulangan. Okey, Lee sudah bersedia? Okey. Okey, dalam posisi resistance band dipakai. Pastikan postur badan sentiasa betul dan hayunan tangan memerlukan full extension dan juga kaki. Ready? Mula. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Terima kasih, Radhi. Okey, ini adalah aktiviti yang dinamakan front drive with plyometric box. Okay, kita akan lakukan aktiviti yang ketiga dinamakan rotational front drive with plyometric box. Okay, aktiviti ini seakan sama cuma ianya perlu rotasi badan murid-murid. Okay, coach akan tunjukkan cara pelakuan bagaimana ianya dilakukan. Okay, dengan memasang resistance band dan pastikan pasangan berada di sisi. Okay, untuk menarik resistance band tersebut. Okay, pastikan duduk berlutut sahaja, tak perlu mendekam. Okey. Dalam keadaan posisi bersedia berlutut. Okey. Murid-murid perlu rotasi badan ke arah plyometric box. Okey, kita akan lakukan secara perlahan dan pastikan terdapat full extension terhadap kaki dan juga tangan. Okey, coach akan tunjukkan pelakuan sekali lagi secara perlahan. Pastikan duduk berlutut. Okey. Okey, coach akan lakukan sekali lagi. Okey. Okey. Itu adalah pelakuan bagi aktiviti ini. Okey. Coach akan minta Amirul lakukan sebanyak 5 kali dalam aktiviti ini. Okey, Amirul sudah bersedia? Okey, dalam kedua kedudukan berlutut, bersedia
Pastikan tangan sentiasa full extension semasa melakukan aktiviti di atas plyometric box. Sedia, mula. Okey, satu. Dua. Tiga. Pastikan semasa aktiviti pelakuan bernafas seperti biasa. Empat. Lima. Okey, terima kasih Amirul. Okey, itu adalah aktiviti yang dinamakan Rotational Fan Drive with Plyometric Box. Okay, kita akan masuk untuk aktiviti yang keempat, dinamakan Front Drive Single Leg Bounding. Okay, aktiviti ini memerlukan atlet dalam keadaan posisi mendekam dan melangkah ke hadapan sambil boundingkan kaki secara ayunan sekali. Okay, coach akan lakukan bagaimana cara ini dilakukan. Dalam posisi bersedia, posisi mendekam, posisi mendekam, kaki kanan akan melangkah ke hadapan dan terus untuk melakukan bounding. Okey, coach akan lakukan pertama. Okey. Dalam pelakuan ini, murid-murid perlu melakukan aktiviti ini secara eksplosif. Okey, kerana ini memerlukan memfokuskan kepada kekuatan otot kaki dan juga pinggang untuk melakukan ayunan ataupun larian pecut ini. Okay, aktiviti ini sangat penting di mana memfokuskan kepada objektif yang murid-murid ingin lakukan. Okay, Mirul akan lakukan sebanyak 2 kali ulangan. Okay, murid-murid boleh lihat bagaimana cara pelakuan yang dinamakan Fun Drive Single Bounding. Okay. Murid perlu bersedia dalam posisi dekam. Satu kaki melangkah ke hadapan dan berterusan melakukan single leg bounding. Okey. Okey, Mirul, siap sedia? Sedia. Mula. Yes. Pastikan murid-murid melakukan aktiviti ini secara full extension. Okey. Tarik nafas dahulu. Rehat seketika, pastikan mengambil rehat untuk melakukan aktiviti yang kedua ini. Okey, sudah sedia Mirul? Sedia, mula. Yes. Okey, terima kasih Mirul. Okey, itu adalah aktiviti yang keempat dinamakan Front Drive with Single Leg Bounding. Aspek keselamatan yang coach ingin tekankan, pastikan murid-murid sentiasa melakukan aktiviti dalam keadaan yang selamat dan memastikan lokasi latihan murid-murid sentiasa dalam keadaan permukaan yang rata, tidak licin dan selamat digunakan. Aspek keselamatan yang kedua, pastikan peralatan yang murid-murid gunakan adalah selamat kerana kedua-dua aspek ini adalah sangat penting untuk mengelakkan daripada kecederaan berlaku. Okay, sampailah kita di sini untuk sesi menyejukkan badan. Okay, terdapat dua aktiviti menyejukkan badan. Yang pertama, coach akan terangkan yang dinamakan calf stretch. Yang kedua adalah aktiviti iaitu tricep stretch. Okay, coach akan lakukan aktiviti yang pertama melibatkan calf. Okay, dalam posisi atlet perlu push up dalam kedudukan push up dan menggerakkan kedua-dua tangan
ke belakang sehingga terdapat regangan pada otot kaf. Selepas terdapat regangan pada otot kaf, murid-murid perlu menahan selama 10 saat. Okey? Boleh? Kita akan lakukan bersama Amirul dan juga Radhi dalam keadaan ulangan 10 saat. Okey? Okey, sudah bersedia? Okey, dalam kedudukan push-up. Okey, gerakkan kaki ke belakang. Mula. Secara perlahan-lahan, pastikan terdapat regangan pada otot kaf dan tahan selama 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Itu adalah aktiviti yang pertama dinamakan calf stretch. Okey, kita akan pergi kepada aktiviti yang kedua, sesi menyejukkan badan yang memfokuskan kepada otot tricep. Okey. Dalam posisi bersedia, kaki buka seluas bahu dan tangan kanan silang ke tangan kiri dan tangan kiri menarik sedikit siku sehingga terdapat regangan pada otot tricep. Okey? Okey, akan melakukan. Kita akan lakukan selama 10 saat. Tangan kanan dan juga tangan kiri. Okay, kita akan lakukan dengan tangan kanan dahulu. Okey. Tarikkan tangan ke kiri. Dan tarikkan sedikit siku. Pastikan terdapat regangan pada otot tricep. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tukar kepada posisi tangan kiri. Teruskan tangan, tarik sedikit siku kiri dan pastikan terdapat regangan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, itu adalah aktiviti menyejukkan badan yang murid-murid boleh lakukan dalam aktiviti ini. Pejam celik, ini saja kita ada untuk episod kali ini dan terima kasih kepada coach dan juga atlet-atlet sebab dah bersama kami selama 5 episod dan ajar macam-macam tentang kecergasan larian pecut. Jadi coach, apakah harapan coach pada atlet-atlet kita? Okay, harapan coach memastikan atlet-atlet berada dalam keadaan sihat dan pastikan sentiasa meningkatkan kecergasan. Sebab itu adalah aspek yang penting bagi komponen yang perlu dilatih dalam kehidupan seharian. Dan apakah rumusanlah untuk 5 episod ni? Okey, dalam rumusan 5 episod ni, coach nak ingatkan bahawa semasa pelakuan pastikan murid-murid sentiasa melakukan pergerakan ataupun melakukan pelakuan aktiviti dalam keadaan yang baik dan menerapkan aspek-aspek keselamatan. Itu adalah yang paling penting dalam aktiviti yang coach jalankan. Betul tu, aspek keselamatan sangat penting untuk kita elakkan kecederaan. Merah pasti adik-adik dah pun belajar macam-macam, dah pun berseronok untuk 5 episod ni dan juga yang episod lepas kita bersama dengan coach Arafat. Jadi adik-adik semua kekal aktif, kekal bertenaga dan semestinya jangan lupa untuk bersenam. Okey coach, sebelum kita berpisah dengan adik-adik, apakah tagline coach? Okey, betulkan yang salah, biasakan yang betul. Bye semua, okay. Jaga diri. Bye semua.
game.